Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitria Marlatus Bulanan dengan NIM 1812-99-92. Di sini saya akan mempresentasikan tentang progres jurnal saya, yaitu yang berjudul Motivasi Belajar Mahasiswa Terhadap Metode Pembelajaran Online iLearning Plus pada Perguruan Tinggi, dengan penulis pertama yaitu Bapak Untung Raharja MTIMM, yang penulis kedua yaitu Nida Lukiani, dan penulis ketiga Fitria Marlatus Neman. Di sini saya akan membacakan abstrak yang terkandung BOMRC, di mana BOMRC itu terdiri dari background, objektif, metode, result, dan conclusion. Backgroundnya, di sini Fitri akan menjelaskan tentang B-nya atau background, di mana tentang latar belakang pendidikan jarak jauh. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang harus selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Perkembangan yang semakin pesat di dunia pendidikan dan teknologi sangat menjadi acuan untuk kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran online adalah satu-satunya media pembelajaran yang dapat memudahkan bagi siapa saja yang ingin melanjutkan ke jenjang diploma ataupun sarjana tanpa harus bersusah payah datang ke tempat proses pembelajaran berlangsung. Banyaknya universitas atau perguruan tinggi sudah menerapkan sistem belajar online bagi peserta didik yang terhalang oleh suatu pekerjaan dan sebagainya. Dan unsur O yaitu objek atau tujuan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam sistem belajar online. Pembelajaran online yang sudah diterapkan di perguruan tinggi Raharja disebut dengan iLearning.com atau sering disebut iLearning Plus. Namun pembelajaran online tersebut masih kurang maksimal, di mana mahasiswa yang tidak memiliki motivasi belajar menjadi permasalahan yang harus dipecahkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mind mapping atau peta pemikiran. Dengan adanya penghargaan atau nilai tambahan membuat motivasi dalam belajar menjadi meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya penghargaan atau nilai tambahan bagi siswa yang aktif di kelas menjadi pemacu semangat belajar mahasiswa menjadi bertambah. Secara keseluruhan sudah hampir 80% kemungkinan, dan akan terbit di tekno.com. Siswa Teknika. Sinta S4. Ada kendala nggak sejauh ini? Mungkin kendalanya dari metode, karena banyak metode yang Fitri sendiri kadang pengen pakai metode ini. Jadi semua metode itu sebenarnya bisa dimasukin ke sini. Cuma itu tadi jadi bikin Fitri bingung juga, pengen pakai metode apa, sampai akhirnya pakai metode mapping. Selain mapping, literatur review. Berapa paper yang diambil? Kalau dari paper jarang, tapi kalau dari internet itu banyak sih. Jadi gini, untuk literatur review kan, rujukannya tuh dianjurkan lebih ke paper sih. Kalau untuk website gitu kan kurang ini ya, mungkin memang ilmiah, tapi pada saat kita mau literatur, kolegnya bisa dari paper juga, jurnal juga, atau dari buku gitu. Banyak sih paper internasional yang udah sering online learning gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.